Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kalau di video sebelumnya saya jajan es puter atau es dumdum, maka di video kali ini saya mau bikin es dumdum atau es puter sendiri. Caranya gampang banget. Nah, ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya ada 600 ml santan, 125 gula pasir, dan ini ada kelapa muda. Nanti santannya ini direbus dulu dengan gula pasir, dan jangan lupa ditambahin sedikit garam ya untuk santannya. Kemudian saya sudah menyiapkan ini garam. Garamnya bukan garam dapur ya teman-teman, tapi ini garam kasar. Lalu ada es batu. Kemudian untuk tempatnya saya pakai ini, pakai rantang ini ya. Ini dan tempat magicom yang nggak kepakai. Nah, untuk bahan dan alat-alatnya sudah siap. Oke, kita sekarang mau rebus santannya dulu ya. Setelah santannya dingin, kita mulai masukkan wadahnya seperti ini. Kita masukkan garamnya. Sedikit aja. Terus kelilingnya. Kita taruhnya wadah seperti ini. Masukkan es batunya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan santannya yang sudah kita rebus tadi. Kita masukkan kelapa mudanya. Lalu kita tutup.
Terus kita putar. Kalau bikin es puter secara manual ya seperti ini, capek. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya. Kalau orang yang jual es puter itu pastinya pakai mesin ya. Kita cek dulu dalamnya. Oh, ini pinggir-pinggirnya udah mulai ya. Nah, ini kita bisa perhatikan. Kita putar lagi. Oke, teman-teman. Setelah melalui perjalanan yang panjang, muter-muter, ini dia sudah jadi. Sudah jadi. Yuk kita pindah ke tempat ya.